Dan karir musik kamu nih, singkat aja nih, dari awal sampai sekarang seperti apa? Pertama Putri bermula waktu ikut Indonesia's Got Talent 2014 dan jadi winner. Terus Putri lanjut lagi di 2017 untuk The Voice Kids Season 2. Kemudian di 2018 Putri dipercaya untuk menyanyikan official theme song of Asian Para Games 2018. 2020 itu Putri dapat penghargaan dari Kemendikbud untuk cerdas berkarakter. Dan 2021 Putri di Papua untuk Peparnas Team Song dan Indonesia Raya. 2022 Putri menjadi National Anthem Singer Indonesia Raya juga di Stadion Manahan Solo untuk Para Games. Dan 2023 Golden Buzzer America's Got Talent. Ya, apa yang membuat kamu ingin ikut AGT sih? Ingin ikut AGT karena untuk meraih mimpi Putri menjadi diva dunia. Iya, bisa diakuin sama juri luar negeri ini, gimana perasaannya? Senang banget, bangga dan terharu. Ya, support orang tua seperti apa? Kan orang tua kayaknya punya andil besar banget dalam karir kamu sekarang nih. Ya, orang tua selalu support, selalu memberikan yang terbaik untuk Putri dan juga adik-adik Putri, selalu temanin Putri kemanapun. Ya, apa sih yang membuat mental kamu kuat nih, mungkin selama? Ya, karena Putri melakukan apa yang Putri sukai, so ya. Putri nervous nggak ketika kemarin tampil di panggung AGT? A little bit, but more excited daripada nervous. Ketika didatengin sama Simon, terus dimintain bawain lagu, apa perasaannya saat itu? Rasanya seneng banget, karena ternyata Simon pengen dengerin Putri nyanyi lagi. And it's such a great thing. Kan kamu juga. Golden buzzer, gimana tuh? Rasanya Putri? Rasanya nggak bisa didefinisikan, nggak nyangka dan terharu, bangga, dan bersyukur karena Putri akhirnya bisa dapat Golden Buzzer, biasanya cuma nonton doang. Ya, Putri pernah ikut ajang kompetisi di Indonesia tapi nggak menang waktu itu ya, tapi malah dapat rezekinya di luar negeri, seperti apa mungkin? Iya, alhamdulillah. Ya, sempat ini nggak sih ngerasa putus asa gitu? Nggak. Persiapan Putri untuk babak berikutnya nanti di AGT seperti apa? Tungguin aja surprise-nya, karena Putri gak mau spill biar pada penasaran. Banyak yang nungguin lagu-lagu buatan dari Putri sendiri, mungkin akan dibawakan juga gak? Gak mau bilang. Penghargaan apa aja sih yang udah Putri peroleh? Itu tadi udah Putri cerita di awal. Kamu didoain sama Heidi akan masuk Grammy, itu gimana? Kamu udah dengar kah kabar itu? Iya, tahu. Terus gimana kamu mendengar kabar itu? Seneng banget. Tapi emang kamu emang sepengen itu soal sama Grammy kah atau seperti apa? Iya, pengen, karena Putri pengen banget dapat penghargaan Grammy. Itu menjadi legitimasi tersendiri juga untuk karir Putri. Cita-cita kamu mau bahas mau sekolah di Juilliard School juga itu? Iya. Itu ada rencana kesana juga memang? Iya, insya Allah, doain aja. Putri, cita-cita kamu Putri pengen jadi diva internasional? Iya. Gimana Put? Oke. Iya, Putri pengen jadi diva internasional seperti Whitney Houston, Celine Dion, and Mariah Carey. Dan teman-teman kan udah ngefans dari dulu. Iya, ini kan kamu bisa memberikan inspirasi nih kepada orang terus lain. Terus juga ya. Jadi diva itu sebenarnya bukan untuk Putri aja, tapi untuk the world juga. Bagaimana Putri bisa give my contribution untuk dunia? Bagaimana Putri bisa menginspirasi, influence teman-teman yang lain juga untuk berani meraih mimpinya and do more as much as I do. Oke, teman-teman udah cukup. Oke, okay, Putri bisa memberikan inspirasi buat yang lain seperti apa nih Putri? Yes. Memberikan inspirasi buat cukup ya. Thank you. Yeah.